Kalau di Jakarta, siswa dan siswi sudah mulai mengikuti pengenalan sekolah. Ya, meski ada yang antusias, tapi ada juga anak-anak yang sampai nangis karena ditinggal orang tuanya. Ini dia liputan keseruan hari pertama sekolah. Bernyanyi bergembira mewarnai hari pertama ajaran baru para siswa dan siswi di SD Negeri Bendungan Hilir 5 Jakarta. Mereka tampak antusias setelah selesai berlibur. Di hari pertama, pihak sekolah membolehkan orang tua mendampingi anaknya perkenalan dengan sekolah. Tapi ada juga nih yang nangis-nangis gara-gara tidak mau lepas dengan orang tuanya. Ya maklum yang masih adaptasi dengan sekolah baru. Ternyata tidak hanya anak-anak yang antusias, orang tua pun antusias sampai-sampai berebut kursi untuk anaknya. Kan biasanya itu kalau ibu-ibu kan suka rebut bangku ya, suka rebutan bangku, jadi kita harus buru-buru naik gitu, supaya dapat bangku paling depan lah yang mana. Tadi sempat rebutan juga ibu. Tapi udah pasrah aja ya, walaupun rebutan udah rame tahu jam berapa dia datang, jadi saya sedapetnya aja di pojok ya udahlah. Kalau di sekolah SD Negeri Kenari 7 dan 8 Salemba Raya, para siswa-siswi, orang tua, serta para guru mengikuti acara upacara di hari pertama dengan melepaskan balon udara. Nantinya, para siswa dan siswi baru akan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah selama 10 hari ke depan. Siswa di SD Negeri Pondok Bambu juga dipenuhi oleh siswa dan siswi di hari pertama. Jumlah peserta didik baru pada tahun ajaran baru 2024-2025 di SD Negeri Pondok Kelapa sebanyak 128 yang terbagi menjadi 4 kelas. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan.